ayam. Rumah Ayu. Tuh, ada pohon lagi tuh. Tuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku sama Arnold dan kita sudah bawa tanaman. Kita mau ke rumahnya orang Indonesia nih di Belanda, tepatnya di Amsterdam, namanya Ayu. Ayu ini sebenarnya teman aku juga sih di waktu aku di Indonesia, di Jakarta. Dia ini juga teman aku, ternyata suaminya orang Belanda juga. Dan Ayu ini di Belanda itu kayaknya baru-baru ini deh, sejak bulan Agustus atau Juli gitu ya. Cuman kita sekarang baru kesampaian nih untuk main ke rumahnya. Yang aku lihat di Instagram, aku suka lihat dia ini kayak pecinta tanaman banget dan sangat tangannya tuh telaten banget ngurusin tanaman. Dan kebiasaan orang Belanda ini kan kalau berkunjung ngasih bunga ya. Cuman kalau menurut aku, kalau aku kasih bunga itu kayaknya seminggu atau dua minggu kan cepet goodbye ya bunganya. Jadi kita kasih tanaman karena yang aku lihat di rumahnya ini adalah banyak tanaman. So sebelum basa-basinya kepanjangan, kita langsung let's go aja ke Amsterdam ke rumahnya Ayu. Oke guys, kita udah nyampe nih setelah kurang lebih 100 km dari Dordrecht dan 1 jam perjalanannya menuju Amsterdam. So, ikutin terus. Oke, sekarang kita sudah ada di, coba lihat. Kalau udah ada pohon-pohon ya, pohon pisang. Terus tuh di sudut-sudut situ, nih di balik-balik gorden pun ada pohon ya. Oh, pohon min katanya. Pohon min. Nah ini juga ada pohon nih ya di atas kursi tuh. Pohonnya dapat kursi loh, spesial. Ya kan? Berarti sudah pasti kita ada. Oh, di lorong situ juga ada pohon. Berarti sudah pasti kita ada di rumahnya ini. Rumah ayam. Rumah Ayu. Tuh ada pohon lagi tuh. Tuh. Ini kita mau dimasakin Ayu makan malam. Ini ceritanya judulnya apa nih? Apa nih, ayam apa ya, ayam ala Ayu lah ya. Iya, ayam ala Ayu. Tuh nih ada masak kentangnya tuh, udah blubuk. Nanti kentangnya bumbunya Maroko, kentangnya Maroko, salad Maroko atau Faisal. Ntar Faisal yang masak deh tuh. Oh gitu. Membuka ininya tuh, ada champions, ada broad, ada kip. Tuh, ini juga nih tuh di atas tuh ada pohon lagi. Ini ada foto waktu apa sih? Traveling. Jalan-jalan tuh. Tuh, terus ini hari ini katanya, kalau kata Ayu, rumahnya tuh ada tema-temanya. Hari ini temanya kuning. Jadi ada bunga kuning sama ini. Ini buat pajangan atau buat beneran? Oh, buat beneran. Minum atau dimasak? Begitu. Iya. Tapi lagi karena temanya kuning jadinya ditaruh di situ. Aku sama Ayu ini sebenarnya udah kenal lama ya kita ya. Iya. Cuman biasanya kita kenalnya di tempat di tempat yang agak remang-remang, agak-agak gelap, yang kalau nyapa ih siapa nih ya? Di tempat yang santai sebenarnya. Kita lihat nih. Mudah-mudahan sukses ya makanannya. Jangan khawatir, pasti sukses kok. Tuh, nanti kita lihat masakan ala Ayu. Apa ya, Eropa sih. Eropa Maroko. Eropa Maroko. Nggak ada Indonesianya? Nggak ada. Oke, okay. Eropa. Nggak ada yang suka makan Indonesia. Mungkin bukan nggak suka ya, ribet kali ya? Ribet ya, bikinnya. Mungkin lebih keribet, jadi kita terima beres aja. Si Arnold sama papi lagi di sono nyari matahari. Orang Belanda cari matahari, kalau kita yang orang Indonesia justru kita ngumpet dari matahari ya. Kita nggak mau. Kita sambil lihat nanti makanannya apa. Nih Ayu ini di Belanda kan udah berapa lama?
Jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan. Betah enggak? So far sih senang sih. Bebas polusi. Bebas polusi dan bebas gosip ya. Iya, benar. Biarin aja yang lain ngomongin orang. Biar. Yang ngomongin kita juga gitu-gitu. Gitu-gitu aja hidupnya ya. Kita yang diomongin udah kemana-mana. Itu. Udah ngapain aja di Belanda? Main sepeda. Belajar main sepeda. Belajar main sepeda. Soalnya kan di sini sepedahannya kan bukan enak kayak ya? Di Indonesia gitu loh yang buat tren atau buat betul. Olahraga sehat. Betul, betul. Kalo, buat hidup. Sebagai betul. Transportasi juga. Jadi mau belanja, betul. Pakai sepeda. Ya. Nongkrong pakai sepeda. Soalnya ya. Kalau pakai mobil pun ribet parkirnya. Iya, ribet parkirnya tuh mahal banget. Terus juga kadang parkirnya jauh, terus kita jalan kaki juga jauh. Iya, benar banget. Sepeda kan parkir di tempat kan. Sempat ditilang polisi sih. Gimana rasanya ditilang polisi? Untungnya bilangnya, iya maaf saya cepet-cepet soalnya lagi hate. Bisa disogok gak pak polisinya? Iya, polisinya bilang, ya udah kan minta ID card, iya, ya. Mana ID-nya? Kamu masih baru ya? Iya baru datang sebulan, waktu itu pas bulan. Oh iya makanya hati-hati ya, jangan gitu. Sampai baru dapet baru datang langsung kena denda. Oh iya maaf ya pak, maaf ya. Saya juga kaget. Kenapa lo nggak dapet tilang ya? Biasanya kayak gini langsung ya, dapet. Iya, karena tilang. Biasanya emang orang Belanda itu saklek-saklek ya. Oh, tapi emang polisinya ini banget sih. Ngasih taunya tuh bener-bener kayak kamu nggak mau kan? Kayak tiba-tiba nanti suami kamu dapet telepon dari polisi. Ya. Istrinya habis belanja, ketabrak. Iya, iya. Gitu. Ngasih taunya baik ya. Iya, nggak tiba-tiba ya udah 20 euro gitu ya. Gitu. Jadi kayak biar kita mikir juga. Betul. Buat kedepannya jangan sembarangan gitu. Terus kan orang sini kayak hidupnya sehat banget ya. Betul. Sepedanya juga sepeda biasa tapi bagus banget sih. Sepeda gitu. Kayak sepeda di Indonesia gitu. Kalau sepeda di Indonesia kan kayaknya jarang ada pakai sepeda tapi harga sepedanya mahal ya. Itu kayak emang kualitasnya betul. Bagus banget emang karena kan tanjakannya naik turun ya. Nah, ini tambah ini nih apa? Bayam. Ya tuh. Iya, nanti ini dimasukin ke ayamnya. Oh. Terus habis itu dipanggang. Oke. Nasi goreng. Oh gitu. Ini gue apa? Ini Albertin. Bukan. Oh di sharing. Oh, kirain di Albertin ada jualan. Nih aku dapet sambal burundi yang masih di apa namanya kayak masih di custom imigrasi. Ini sharing aja. Nah, ini sharing. Kayak make up ya. Jadi katanya gede. Jadi aku dibagi dikit. Ini cookies kacang enak banget. Ani cookies. Biar kangen sama Jakarta. Enak kan main ke rumah Ayu. Dikasih oleh-oleh banyak. Yeay. Jadi kita dari tadi ngobrol bahasa Indonesia ya. Iya. Kalau yang laki-lakinya rumpi bahasa Belanda. Ntar kita ngomong bahasa Belanda. Bener. Juga ya. Ntar nyonya menir kan. Next time ketemu ngomongin bahasa Belanda. Aduh. Nih ini sambal burundi nanti kita buka ya. Ini cookies kacang. Ini bikin atau beli? Beli dong. Oh beli dong. Bikinnya biar ini nanti. Bener. Kalau udah punya mixer. Ini sambal nih. Ini berarti agak berminyak ya? Iya. Ntar aku nantengnya tas. Aku nantengnya berdiri. Udah malem bu. Goreng enak banget. Oke. Okay. Nggak begitu pedes. Tapi ada kayak kacang kedelainya gitu. Kalau tengah makan somai. Boleh, lumayan kan? Iya. Gak pernah makan sambal, tiba-tiba dikasih sambal. The best sih. Aci ya. Udah malam nih. Terima kasih. Kapan-kapan kita main lagi tuh. Ntar kita muter-muter. Yang cowok-cowok masih rumpi. Lebih rumpi dari kita. Lebih rumpi dari kita ya. Rumpinya banget banget dari siang. Kalau enggak besok enggak lagi kita ya Mas. Kapan-kapan kita main lagi. Iya, makasih ya. Sampai ketemu. Well, terus ketemu. Wah, Hanartaus my love.